dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Nah, makeupnya udah kan ya, saatnya tinggal ganti baju buat show kali ini. Pakai baju apa ya? Ada sih satu yang istimewa. Kita langsung aja ke wardrobe ya. Wow, bagus banget. Bagus ya. Wah, ini juga ada ya untuk cowoknya ya. Ini juga dari sarung gajah duduk untuk kemeja pria. Dan ini untuk busana wanita. Nggak nyangka ya, ternyata kain sarung gajah duduk ini bisa dibuat dengan berbagai macam varian untuk busana baik pria maupun wanita. Selain bahannya juga adem, variannya juga banyak sekali motifnya. Dan ini pun bisa cocok untuk segala situasi dan juga acara. Tak dapat dibungkiri, sarung gajah duduk memang legenda Nusantara. Dan jangan lupa yang ada tulisan Arabnya. Apa kabar Anda? Jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program eksklusif Metro TV Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dan sebelumnya terima kasih kepada para panelis kita yang juga sudah hadir bersama Q&A. Kali ini kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Kang Maman Suherman. Kang Maman. Ada Kuku Adi. Dan yang paling cantik Intan Somadina. Wow, one and only Kak Ogi. Dan Dr. Haikal, dokter. Yeay. Terima kasih para panelis dan tepuk tangan untuk rekan-rekan yang sudah hadir di sini, teman-teman mahasiswa. Terima kasih, tepuk tangan dong. Dan pemirsa, kali ini spesial. Kita kedatangan bintang tamu yang dulunya pernah memperjuangkan impian pribadi dan kini menjadi kenyataan. Mulai dari masa kecil yang sudah mengalami fase sulit hingga saat ini dikenal dengan seorang public figure yang memiliki semangat tinggi serta menjadi inspirasi luar biasa untuk banyak orang. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja sambut bintang tamu Q&A malam ini, Denny Sumargo. Apa kabar? Tos dulu. Tadi kok tinju bukannya basket ya? Sorry ya, basket udah tinju sekarang. Oh, sekarang tinju. Iya. Kenapa? Lagi suka tinju atau seperti apa? Mau promo film soalnya. Oh. Oke, baik. Tepuk tangan buat Densu. Baik, terima kasih. Silakan duduk, Bang Densu. Oke, baik teman-teman. Terima kasih. Seru sekali malam ini pembukaannya. Kita akan ada aturan main, Bang Densu. Ada 9 box. Di dalamnya akan ada topik-topik. Dan silakan pilih salah satu box untuk kita mengulas masing-masing topik itu. Okay. Jadi siap dikuliti ya kali ini. Kan biasanya di podcast kan menguliti hidup orang nih. Sekarang kita kuliti hidup Densu. Oh, siap. Oh, siap ya. Siap. Teman-teman panelis, siap. Singkat lengan Anda ya. Siap. Oke, baik. Kita akan mulai. Nomor berapa yang pertama? Kita akan buka pilihan box yang dipilih seorang Densu. Tuh, gajah duduk. Jawabannya gajah duduk. Belum ada pertanyaan. Saya pikir. Oke. Okay. Tadi pilih nomor berapa, Bang Densu? Nomor 4. Nomor 4. Kita buka box nomor 4. Kontroversial. Aduh. Langsung. Ini udah di setting ini ya. Langsung ke kontroversi, ayo main-mainnya. Nah, ngomong-ngomong kontroversial, saya tidak akan tanya ke Densu dulu, tapi ke Kak Ogi. Hal paling kontroversial apa sebagai temennya Densu yang diketahui? Enggak sih, sebenarnya enggak. Karena kita udah kenalnya udah sangat lama dari... Jangan saling jaga dosa ya. Ya kita udah perjanjian sih tadi di belakang. Lo lihat tatapan gue kan? Iya, iya. Gue tahu lu parkir di mana soalnya. Silakan.
ada yang tetap ingin dipertanyakan nggak tentang sahabat Anda ini? Nggak, sebenarnya kalau ngomong kontroversi, sebenarnya dari dulu dia main basket pun gitu ya. Karena gini, dia main basket, gue MC basket dari dulu. Tapi kita jadi berteman kan gitu. Cuman emang dari dulu pun selalu kontroversi dari berbagai, dari dia pindah tim ke tim jadi gini, ada satu tim kalau di zaman dulu itu tuh sangat musuhan. Jadi dia bisa pindah dari tim ini ke tim ini gitu. Kayak orang Persib ke Persija lah. Emang saya mencari musuh ya? Emang saya mencari masalah. Emang gimana sih prinsip hidup seorang Densu dari dulu? Memang benar suka cari masalah dan suka hal-hal yang berbau kontroversial. Sebenarnya saya gak nyari masalah ya. Masalah tapi nyari saya sebenarnya. Jadi saya melihat jalan hidup saya memang unik ya. Cara berpikir saya di masa muda saya itu memang sangat ekstrim. Oh berarti sekarang udah tua? Lumayan. Begitulah ya kan. Tolonglah diperhalus dikit. Ya. Jadi waktu saya juara beberapa kali di klub saya yang sebelumnya Aspak itu 4 kali. Saya memutuskan untuk pindah ke rivalnya. Karena saya pikir rivalnya ini punya potensi untuk mengalahkan Aspak kan. Nah saya berpikir sederhana. Masa saya di basket saat itu adalah masa untuk menuliskan sejarah. Jadi kalau saya ingin bikin sejarah, saya harus melakukan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dilakukan orang pada umumnya. Dengan resiko yang besar. Dan saya ambil resikonya. Ada penyesalan nggak menjadi pribadi yang risk taker? Oh tentu. Saya sudah banyak kehilangan. Hal yang paling membuat kehilangan dari kontroversi yang sering dimunculkan? Uang 30M. Kenapa bisa demikian? Suka main judi dulu. Dulu kan, sekarang nggak. Nah tapi juga dikenal sebagai pribadi atau pebasket yang sombong. Iya. Kenapa? Anda mengakui, Bang Densu? Iya haruslah. Itu menghasilkan uang. Apa yang dihasilkan dari kesombongan? Jadi kesombongan itu ada sesuatu yang sangat kontroversi. Dan orang Indonesia itu gampang banget tertarik akan sesuatu yang kontroversi. Tapi aslinya sombong gak? Oh tentu. Iya. Sedikit lah. Biar bagaimanapun setiap manusia memiliki akar kesombongan di dalam dirinya. Besar kecilnya itu tergantung daripada apa value yang ditinggalkan kan. Kalau saya pribadi, saya selalu bicara bahwa saya ini sombong, bisa sombong, bisa sombong, dan mungkin sombong, dan bisa salah. Jadi itu selalu membuat saya sadar bahwa kemungkinan terbesar saya untuk menjadi orang baik itu selalu berdasarkan dari pemahaman saya kan diri saya ini bisa sombong. Orang itu kalau dia merasa dirinya itu baik, merasanya ini sudah membuat dia bisa sombong. Karena kita merasa kita baik, padahal sesungguhnya menurut pemahaman saya, kebaikan yang kita miliki itu adalah pemberian daripada Tuhan kita. Jadi kalau kita merasa diri kita itu baik, kita kan merasa baiknya itu karena effort kita. Padahal sesungguhnya ada kebaikan yang Tuhan kasih kepada kita, sehingga kita bisa melakukan kebaikan itu. Kesadaran kita akan kebaikan, kata baik. Kata baik kan baik gitu kan, perbuatan baik-baik. Tapi kesadaran memilikinya bisa membuat kita arogan. Karena kita merasa bahwa itu adalah sesuatu yang hebat. Dan kita menjadi euforia dengan kebaikan ya sendirinya. Iya, tapi Ogi jujur, merasa Densu dulu sombong gak? Dari dulu emang ada. Apa? Konkretnya konkretnya seperti apa sih? Ada amat kok. Ada duitnya kan? Ya, enggak, dia emang gini, orangnya percaya diri. Itu dari dulu, dan buat gue di olahraga gak banyak orang yang punya mental yang bagus. Salah satu adalah Denny Sumargo. Ini dia, makanya buat saya untuk orang berani make decision aja untuk pindah ke tim lawan itu aja tidak mudah. Apalagi dulu gak usah ngomong, oh kali duitnya gede. Enggak, dulu kecil. Iya benar. Betul gak? Jadi bukan karena duit. Kalau Kang Maman gimana nih? Saya gak melihat kontroversinya, saya malah melihat ini DNA-nya Densu kok. Oh, saya minum dulu ya. Sini. Bagus nih. Ibunya dengan jelas bangga mengatakan saya ini datang dari keluarga paling kaya di Sulawesi Tengah. Iya, dulu. Dulu. Lalu kemudian hancur di titik nol karena bapaknya penjudi. Saya tidak tahu itu. Saya tidak tahu itu. Itu ada garis itu kan dalam cerita perjalanan ibu kan. Iya. Dan sekarang dilakukan dua-duanya, sombong dan pernah jatuh di judi. Iya. Ada kontroversialnya karena kemudian dia mau melakukan pembalikan. Di titik itu saja. Yeah. Tapi sebenarnya kesombongan dan keberanian dia itu adalah DNA yang diturunkan dari keluarga. Sebagai anak, betul-betul merasakan itu kan ya? Paling kaya di Banggai di Sulawesi Tengah. Jadi, jadi pada saat mama saya itu lahir dengan keadaan kaya karena orang tuanya kaya saat itu, saya tidak merasakan.
yang merasakan mama saya sampai di usia 20 setelah beliau menikah dengan papa saya. Yang tentara itu? Iya, kemudian dia pergi bersama papa saya, dia meninggalkan keluarganya. Nah, ketika dia meninggalkan keluarganya, dia berpisah dengan papa saya dan hidup dengan pas-pasan. Ya. Jadi saya merasakan pas-pasannya. Gitu. Ketika dititipkan ke tante segala itu juga lebih pas-pasan. Pas-pasan. Kan? Maksudnya pas-pasan tuh dia makan ada pak. Iya pas. Buat ada mobil. Mau beli pas. Enggak dong. Beda pas-pasannya ya. Ya sampai siapa pasan sama kamu. Diperlakukan seperti apa sih Denso kecil waktu itu? Sebenarnya sih diperlakukan dengan baik. Mm-hmm. Cuma kan kalau ditanya punya rumah nggak punya. Yeah. Kadang-kadang nonton saya nonton di rumah tetangga karena untuk punya TV aja sulit. Sampai adalah momen-momen akhirnya baru bisa beli TV. Tinggal di rumah orang saya harus ngepel, beberes rumah, nyapu, potong rumput. Kalau ngelihat Densu yang sekarang kayak nggak menyangka ya pernah mengalami hal-hal seperti itu, luar biasa. Kamu ya? Pikir saya menyangka? Saya bingung. Saya hanya bingung melihat diri saya sekarang. Tepuk tangan dong buat Densu. Kalau ditanya orang secara sadar, apakah orang mau dibenci? Pasti orang normal bilang tidak ada yang mau. Ya. Tapi kalau kita menyadari bahwa kalau kita sendirinya sudah berserah diri dengan baik, kita tidak akan takut untuk dibenci lagi. Dan tidak takut sama netizen kita yang begitu jahatnya? Takut sebenarnya. Jadi saya mohon maaf buat netizen, tapi saya agak sombong. Saya akuin ya. Ternyata yang bikin takut Densu itu netizen. Nah, dia takut itu cuma dua, netizen sama istri. Iya. Densu sekarang tuh agak lebih spiritual, seperti itu. Jawabannya sangat bijak. Yeah. Ada apa? Titik balik apa? Ya udah mulai mau jual agama ya biar. Silakan. Bang Densu mau gak ketemu Tuhan? Oh nggak mau. jangan dulu mau. Berdoa kepada Tuhan dan jadi kaya Densu. Masih gak percaya sama Tuhan? Hanya hati saya dan Tuhan yang tahu. Dipersembahkan oleh Box pertama seru, kita bikin lebih seru lagi dengan pilihan box kedua. Nomor berapa Bang Densu? Iya, ini sebenarnya angka kalau dia kembar tiga itu angka setan katanya, angka iblis ya. Tapi kalau cuma satu di angka yang bagus, ya saya pilih angka 6. Ya. Oke, panjang sekali mau nyebut angka itu harus ada dramanya. Oh, emang kontroversial. Oke, kita buka podcast. Podcast. Bang Densu ini kan akhir-akhir ini lagi hits dengan podcast-podcast yang kontroversial juga. Yang terakhir ini kan yang lagi viral tentang mantan istri dari Kurnia Mega ya. Jadi sejak mengundang narsum-narsum dengan berbagai macam persoalan dan juga aibnya gitu kan. Apa sekarang visi dari atau misi dari seorang Densu ketika masuk ke dunia podcast? AdSense ya. Tetap ya, masuknya agak situ. Enggak, ini beneran. Hanya itu? Oh enggak. Kalau jawaban bijak depan kamera. Jadi ini terserah ya mau nilai saya jujur atau tidak. Jadi podcast itu saya buat waktu itu setelah saya pulang dari tempat Deddy Corbuzier. Saya waktu itu tanya sama Deddy Corbuzier gimana sih caranya bikin podcast. Inti podcast itu apa? Dia bilang inti podcast itu ngobrol. Saya bilang kalau ngobrol bisa di mana aja, Dad. Dan dia bilang iya. Akhirnya saya mendapat ilham itu dan kemudian saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya ini sudah Tuhan angkat di posisi seperti ini dari semua masalah hidup saya. Saya ingin waktu dan hidup saya berguna buat orang lain juga. Timbullah podcast itu. Densu, berdoa kepada Tuhan dan jadi kaya Densu. Masih gak percaya sama Tuhan? Percaya sekarang. Ya, sekarang. Iya. Setelah saya sadar, saya sudah kaya. Iya. Karena manusia akan sadar kalau kenikmatan sudah datang. Ya, biasanya begitu. Tapi jujurnya adalah podcast itu sebenarnya sampai hari ini hanya hati saya dan Tuhan yang tahu. Mau saya bawa kemana, apakah tujuannya sekedar mencari AdSense, saya bisa melakukan pembelaan. Banyak kok dari konten-konten saya dolar kuning, tidak menghasilkan apa-apa. Ya. Tapi ya. Why I have to mention it, gitu kan. Ya. Orang menuduhkan, ya lu cuma konten cari uang. Yes, I am. So what? Ya. Yang tahu hati saya, bukan Anda. Yang tahu tujuan saya dengan perkataan saya, Tuhan saya.
Dan kalau saya tidak sesuai dengan hati saya, Tuhan saya pasti akan datang untuk mengadili saya. Tuhan yang mana? Saya nggak tahu ini. Nah ini dia nih. Ini masalahnya saya datang ke sini untuk mencari tahu. Ya, ya. Oke, Intan silakan Intan. By the way ya, di podcast yang sama istrinya Kurnia Mega itu bikin medsos para presenter borak juga jadi rame loh, Pak. Iya, betul. Termasuk aku juga ikut kena diserang. Sampai akhirnya beliau nyebutin inisial nama kan pada saat iya, itu. Iya, betul. Terus Kak, ini kan tadi Kak Densu juga bilang bikin podcast salah satunya pingin bikin hal atau berbagi hal yang bermanfaat juga kan buat para netizen. Nah. Enggak juga sebenarnya. Jadi di depan kamera gitu AdSense, kan. AdSense ya. Jadi di depan kamera gitu. Nah. Tapi kalau dari semua bintang tamu yang datang ke podcast Kak Densu yang bikin apa ya ceritanya atau kisahnya bikin kayak wah ini pelajaran banget nih buat diri Kak Densu sendiri atau keluarga gitu, itu ada nggak sih Kak? Yang paling menggetarkan hati ya? Iya, yang paling kayak wah ini kayak bisa jadi saya ambil pelajarannya nih dari hidupnya. Sebenarnya gitu. Podcast saya itu yang saya suka dari podcast saya, kalian nonton podcast itu 10 tahun dari sekarang masih tetap akan enak. Karena I talk from my heart to the person with the heart. Saya nggak sekedar bikin konten di situ. Saya bicara dari hati ke hati. Dan saya tahu energi itu begitu berat sampai saya siapkan energi begitu besar. Uang bisa dicari, tapi hati tak bisa dibeli. So I talk with the heart. Dan semua podcast saya itu buat saya, semua punya dampak yang luar biasa buat hidup saya. Dampak paling besar terjadi di tahun 2022 saat saya kehilangan 4 orang yang saya wawancara. Vanessa, Laura, Bayu, Bunda Dorce. Nah, sehingga para netizen karena itu juga menganggap bahwa podcast Densu ini kutukan, Anda marah tidak dibilang begitu? Tidak, saya nggak peduli. Kutuk saya, hidupkan mereka. Densu nangis ya, kehilangan 4 orang ini? Saya sangat patah hati, bukan nangis lagi. Karena saya mendengarkan dari hati. Saya tahu, ketika hati berbicara kan kita bisa rasa. Saat mereka harus pergi, di saat waktu mereka belum happy ending kan, we are so sad. Yeah. Nah disitulah saya merasa bahwa podcast saya 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun lagi, udah bukan AdSense yang dilihat, tapi what is the history, value-nya. Value-nya yang kita bisa ambil. Dan tapi, gue kan kadang ngeliat, lu ya udah melihat dengan, emang dari dulu dia emang pinter untuk bersosialisasi, pinter ngomong gitu. Dan menurut lu dengan pengalaman hidup lu ya, yang roller coaster, itu membuat lu menjadi orang yang, apa ya, pada saat lu menjadi seorang podcaster ya, lu menjadi host, itu membuat lu lebih nyaman, lebih enak untuk ngomong apa adanya, itu gak? Iya, karena gue tuh udah sampai di fase dimana sebenarnya gue berbohong pun tidak akan pernah baik buat hidup gue. Kejujuran adalah pintu menuju surga buat gue. Saat gue mengalami kejadian di usia gue 33 ketika waktu itu gue secara spiritual bertemu dengan Tuhan, gue merasakan momen dimana ternyata akhirnya orang pintar pun bisa kalah. Orang hebat pun bisa jatuh. Tapi hikmat Tuhan akan kekal sampai akhirnya. Dan saya berjalan dengan itu saja. Dan ketika saya akhirnya mengerti semua itu, saya percaya bahwa kita butuh uang nih semuanya. Kita butuh kesuksesan. Tapi apakah itu yang membuat lu punya value di endingnya nanti? Tidak kan. Tapi untuk membuat value itu, kamu butuh uang. Oleh karena itu kita perlu wisdom. Makanya silakan wisdomnya Pak. Oh belum ya, belum tutup ya. Biasanya wisdom langsung datang dari Bapak itu ya. Belum saya, ya. Saya tertarik karena Tuhan itu kalau T-nya dihapus sudah jadi uang. Iya betul. Apa saya menyembah uang kali ini? Saya mulai ragu loh sama diri saya di acara ini loh. Iya, gampang goyah ya. Iya, gampang goyah. Jadi ya. Dirimu sebenarnya bukan gak beragama, dirimu spiritualis sebenarnya. Saya kurang tahu. Cuman itu. Belum menentukan agama apa yang mau disematkan kan? Sudah. Saya sudah tentukan. Okay. Agama yang saya sematkan itu adalah Kristen lewat pembaptisan. Okay. Kenapa saya pilih Kristen lewat pembaptisan? Karena saat itu saya mengikut Yesus Kristus. Ya. Saat hingga ini. Kini? Masih sampai sekarang ya. Karena kan banyak statement yang mengundang. Kalau Dr. Haikal melihat Densu dengan segala macam perkembangan hingga menjadi sosok yang seperti ini, menurut Anda seperti apa? Oke, kalau dari segi kesehatan ya, wajar ya di usia segini itu udah mulai wisdom. Karena dulu ketika masih muda, kenapa kok sombong ya? Karena hormonnya lagi naik tuh ya.
usia 30 laki-laki itu ada di puncak masa-masanya tuh. Pantes jam 3 subuh saya suka mampir ke tempat orang. Benar. Benar sekali. Ketika bertambah usia, kemudian dengan segala hal masalah yang dihadapi, itu akan terjadi perubahan. Hmm. Termasuk hormonnya yang tadi yang optimal di usia muda itu menurun. Hmm. Sehingga membuat laki-laki menjadi lebih bijak, tanda kutip, sebetulnya itu udah, dia udah mulai malas untuk berkompetisi. Tapi yakin Densu sudah malas berkompetisi? Maksudnya gini, berkompetisi dalam hal kalau pas muda kan, wah gue mesti bisa nih, gue basket nih, gue harus menang, gue harus bisa bikin skor banyak. Nah, tapi ketika hormon ini menurun, jiwa kompetisi ini akan berkurang. Sehingga membuat laki-laki kok lebih bijak ya ketika tambah usia ya. Padahal mungkin itu juga dipengaruhi oleh hormon yang menurun tadi. Gitu. Tapi benar nggak? Karena kalau saya melihat atlet itu memang kompetitif, itu sudah menjadi bagian dari jiwanya. Nah, kalau Densu sendiri walaupun sekarang sudah tambah bijak, tapi ada nggak sesuatu yang kadang tuh menjadi trigger untuk wah nggak bisa nih, memancing untuk make a move gitu? Iya, yeah, itu pengalaman Yohana. Oh, itu pengalaman Yohana. Oh, itu pengalaman. Iya, dia lagi bertanya kepada saya. Iya. Karena Yohana juga kan maksudnya kenal dengan beberapa atlet. Iya, iya. Itu kan itu yang kamu ngomong ya. Itu pernah ditanyakan. Kan tuh gini, enggak deh kayaknya kompetisinya tetap ada deh. Kalau Densu gimana? Tapi saya setuju dengan pendapat dokter. Ini kok jadi aku ya. Iya. Karena kita semua terlibat masalah sekarang. Ya kan? Jadi saya setuju banget, memang benar. Kalau secara hormon itu ketika kita mungkin menua itu kan hormon kita menurun. Dan saya juga merasakan bahwa keinginan saya berkompetisi itu menurun. Menurut saya laki-laki itu ketika mengalami fase seperti itu, dia hanya akan menjadi dua pribadi. Dia menjadi bijak atau bejat. Iya kan dia. Biasanya begitu pada praktiknya. Beda tipis. Dan saya merasa memang ada kondisi-kondisi di mana saya sudah tidak melihat menang kalah itu menjadi sebuah prioritas. Tuh. Tapi benar juga ada beberapa hal di mana saya harus menang. Saya masih terus mengejar waktu saya, berkompetisi dengan waktu saya. Saya nggak tahu kapan Tuhan jemput saya. Saya berkompetisi untuk menuliskan riwayat saya di dunia ini, untuk bersaksi di hari kematian saya kepada Allah Bapa saya. Saya selesai. Itu saya yang pulang. Densu bilang, saya banyak dosa, kalaupun saya sekarang berbuat baik supaya dosa saya hapus. Harapan saya. Kuku. Simpel sih, kayaknya tadi soalnya nggak mau berkompetisi lagi, soalnya dia tahu podcast dia tuh udah nomor satu mulu di yang lain. Bahkan ngalahin Dendi. Sudah sama Dendi Komposier. Humble break sebenarnya. Oke. Okay. Jadi saya itu menyerap energi orang, saya ambil, setelah itu saya bawa ke Tuhan, saya lepasin lagi. Jadi saya itu tidak pernah mau merasa memiliki segala sesuatu, karena saya tahu apa yang kita punya dalam bentuk energi pun itu kita pinjam. Dan kalau kita udah mengerti konsep itu, gampang sekali memainkannya. Asik. Asik, tepuk tangan dong. Tapi gini, kalau ngeliat kesibukan dia ya, ya kita tahu waktu menjadi atlet itu jelas tiap hari rutinitas segala macam. Tapi kan sekarang lu dengan konten-kontennya, podcastnya, basketnya, terus juga lu masih main film juga, lu harus keluar negeri dan segala macam. Sekarang promo, yang membuat lu kuat dan membuat lu semangat. Menjalankan ini dengan semangat siapa atau apa? Hati. Hati yang suka cinta. Kayak gitu dong. Iya. Hati. Saya tahu hati kamu lagi kalut. Bisnismu lagi turun. Tapi saya doakan bisnismu naik habis ini. Karena hati yang selalu mencari hal-hal baik di dalam dunia ini, dia akan terisi oleh energi positif. Jadi kalau hati kita jaga selalu positif, lewat apa? Lewat doa. Yang Islam sholat, yang Kristen doa, ya. Doa dan doa ya. Dan saya pikir dengan melakukan hal itu, kita akan menarik energi positif ke dalam hati kita. Duit apa-apa semua dari saya tuh, saya tidak pernah lihat akan duit ini dari promotor, apa dari manajer sampai sekarang ini tidak pernah dapat apa-apa. Dipersembahkan oleh
Baik, terima kasih The Power of Mama ya. Kita akan bahas lebih lanjut lagi terkait dengan orang-orang yang benar-benar membuat Densu bisa menjadi seperti ini. Namun kita akan lanjut dulu ke box selanjutnya nomor berapa? Oke, masih ada ya box-box ini. Banyak banget, 9. Saya biasanya kalau di acara saya box ini ada uangnya, ini nggak ada. Oke lah, kita pilih angka yang sangat disukai oleh orang-orang Chinese ya. Angka 8. Oke, angka 8. Kita buka. Play or pass. Asik. Oke. Play lah. Oh, play dong. Masa seorang atlet, pernah jadi atlet. Enggak, ini play. Tepuk tangan lagi semangatnya. Nah, kali ini kita mau ada games, tapi tidak hanya Densu sendiri yang nanti akan bermain, tapi para panelis boleh maju ke depan, teman-teman. Oke, silakan. Oke, permainan sombong. Seberapa sombong sih? Dari semua orang yang ada di sini, cuman gua yang pernah di Hotel Prodeo. Kang Maman, seberapa sombong Kang Maman? Sombong. Orang-orang berebut mahkota, bisa mati sekalipun demi mahkota, gue lepasin. Gundul. Seberapa sombong Intan? Orang-orang biasanya pergi ke Bali 3 hari seminggu. Aku cuman buat makan siang terus pulang lagi. Sombong beneran nih ya kan? Ah, ini sombong-sombong. Seberapa sombong Kuku? Gua ke restoran all you can eat, minum air doang terus pulang. Tetap bayar ya tapi ya. Seberapa sombong Dr. Haikar? Beli minyak urut cap nona mas, masnya gua buang, nona gua gas. Sombong, sombong. Saingan, saingan. Ngambil punya lu banget tuh. Mukanya doang alim ya. Kas-kas aja dia. Seberapa sombong Densu? Ya karena saya pebasket sombong ya. Banyak orang yang pikir saya jago main basketnya. Sebenarnya saya main basketnya nggak jago-jago amat. Cuma kalau saya ke lapangan basket, lapangannya cium tangan sama saya. Thank you, mantap. Kembali di Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Ya pemirsa, tadi sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab oleh seorang Densu tentang kisah hidupnya dan juga spirit hidupnya. Tapi ternyata juga tidak hanya persoalan-persoalan tadi yang kita bahas, ada satu sosok lagi selain mama yang ternyata juga saat ini berpengaruh dalam hidup Densu. Dalam hal apa? Dalam kehidupan ataupun juga dalam karirnya. Kali ini saya akan datangkan bintang tamu yang juga tak kalah hebatnya dengan seorang Denny Sumargo yang merupakan sosok yang memiliki rasa pantang menyerah luar biasa meskipun pernah tidak direstui oleh kedua orang tuanya di bidang olahraga yang satu ini. Ia berhasil menjadi juara tinju dunia, mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Namun sebelumnya kita saksikan dulu tayangan biopik yang satu ini, sang legendaris. Lagi langsung Elias Pikal. Bang Elias, apa kabar? Dan didampingi oleh sang istri tercinta, Mama Rina. Apa kabar? Silakan duduk. Sudah saksikan bersama ya cuplikan biopik dari Elias Pikal. Tapi pertanyaan mendasar saya, kenapa harus Densu? Karena nggak mirip sama sekali, why? Kamu udah lihat trailernya tadi, itu mirip loh. Enggak, mirip nggak seorang Densu, Bang Elias? Ya memang sudah mirip sama saya, si saya. Tapi sudah bikin robot. Make up ya? Make up, jadi sudah bikin model si saya dulu kayak begini. Bang Elias Pikal, mau pilih box nomor berapa? Mama Rina mungkin bisa dibantu? Mau box nomor berapa? 5. Box nomor 5? Oke, okay, kita buka box nomor 5. Suka yang di tengah-tengah ya. Biopik, pas banget ya. Bisa gitu ya. Bisa begitu ya. Densu kenapa tuh? Oke, okay, Kang Maman silakan. Pertanyaan bercanda dulu Bu, Bu Rina. Ganteng mana Elias Pikal muda dengan Denny Sumargo? Di mana, di filmnya atau di kenyataan waktu lihat Elias Pikal muda lebih ganteng mana dengan Denny? Oh yang yang ini. Ya, Mama Rina, ganteng-ganteng Elias siapa? Muda. Waktu muda. Iya. Sama Densu sekarang. Iya. Kalau saya ya jujur saya tetap pilih Elias Pikal. Yeah. Iya. Itu pertanyaan pembuka. Iya. Oke. Okay. Lanjutannya berarti karena betul-betul cinta sama Eli. Larangan mamanya Bu Rina pun dilewatin aja. Iya dong. Memangnya ada larangan apa? Enggak disetujui pernikahan. Iya, oh oke. Okay.
kalau tadi memang saya bilang saya pilih Elias Pikal dibandingkan Denny ya. Waktu lihat mudanya juga. Mungkin kalau orang lain menilai kenapa saya pilih Elias Pikal. Dokter memilih Elias yang pendidikannya rendah. Menarik. Yang pendidikannya juga jauh berbeda. Sehingga itu ditentang sama orang tua saya tentunya. Tapi saya lihat di dalam Elias Pikal ini ada sosok yang lain. Saya nggak tahu nih hatinya Denny karena saya nggak mendalami. Bu, jangan sampai tahu, Bu. Oh, jangan. Saya juga nyesel. Tentang betul-betul, tapi kok bisa menerobos? Karena waktu itu rame pemberitaannya, kan? Iya, soalnya saya lihat bahwa dia seorang yang sangat lugu, ya. Terus jujur, apa adanya, dan sangat bertanggung jawab. Tanggung jawabnya tuh saya lihat karena dia itu gak ada apa-apanya ya, gak ada apa-apanya. Tetapi dia punya usaha, berusaha untuk menghidupi mamanya. Jadi kalimat di biopik yang bilang, saya mau juara biar mama saya tidak menderita ya, lagi. Betul. Itu kalimat benernya dia? Itu betul. Baik. Itu betul. Oh. Ini gue kasih bridgingan dikit ya. Om Eli itu film ini udah mau dibikin dari 10 tahun lalu ya. Iya, iya. 2011. Jadi sudah mundur sekali sampai Om Eli dan Mama Rini itu sudah agak berkecil hati. Jadi ini film sebenarnya kan bukan bicara tentang hanya mau cari untung saja. Tapi ini adalah seorang anak bangsa yang di tahun 80 bertarung habis-habisan. Bukan hanya untuk sekedar cari uang. Tapi dia membawa itu nama Indonesia, taruh di langit dunia itu supaya orang tahu ada petinju Saparua. Ini fight, baku hantam kita di atas ring demi untuk darah Indonesia ini. Itu Elias Pikal. Bagaimana seorang Elias Pikal ketika tanding, semua jalannya itu kosong. Iya kan? Ngalamin. Kosong. 3M85 tuh nangis masal ketika Yudi Chun di hook kirinya dan KO di ronde ke-8. Indonesia berteriak. Merinding sebegitu besarnya. Karena hati. Mau nanya ke Om Eli, Om. Ini karena saya mengamati olahraga-olahraga di Indonesia yang banyak tidak diapresiasi. Apa yang Om Eli harapkan dengan ada film ini gitu supaya orang-orang tahu juga, karena kita tahu bahwa sekarang banyak sekali legenda-legenda olahraga di Indonesia yang kurang diperhatikan. Saya mulai pertama kali saya tuh memang dulu saya sudah bekerja keras untuk bagi masyarakat untuk tinju juara dunia ini, banyak kan mereka banyak politik, banyak juga saya merespon saya bisa bagaimana sampai saya bisa sudah jadi juara dunia, kenapa mereka tidak diperhatikan saya? Mereka karena mereka selalu ingat saya hanya bertanding di atas ring, tapi mereka tidak perhatikan saya karena mereka sudah permainkan politik untuk ambil barang apa punya duit apapun semua dari saya tuh saya tidak pernah lihat akan duit ini dari promotor apa dari manajer sampai sekarang ini tidak pernah dapat apa-apa. Barang-barang itu semua tuh diambil sama mereka semua itu. Jadi mama saya waktu itu sangat marah sama saya. Kalau kau melakukan sesuatu walaupun itu salah, tanggung jawab. Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Luar biasa sekali kisah dua sosok atlet kita legendaris dan juga juara nasional kita Denny Subargo. Kita mau lanjut dulu untuk mengulasnya. Box nomor berapa, Denny? Ah, saya? Iya. Ya, satu lah. Ya. Satu ya, karena kita harus menjadi juara satu. Juara satu. Mama. Mama Rina. Mama Rina. Aduh. Oke. Okay. Seberapa berarti sosok mama bagi seorang Bang Eli? Arti mama buat Bang Eli apa? Arti mama saya itu rasanya memang dulu mama saya sering kalau saya ada pertandingan mau ada sekolah-sekolah di teman-teman sekolah di sini mama saya selalu larang saya tidak boleh berkelahi sama teman-teman di jalan. Dia saya bilang sama mama, mama
kau mau marah saya, marah saya, dia kepukul saya, dia rotan diikat di pohon kelapa itu dipukul-pukul. Langsung saya dipukul-pukul, ampun, sampai cuma sakit, Nah, saya habis dia pukul, saya bilang sama mama, nanti saya, mama kalau tidak mau saya menjadi petinju, mau jadi petinju ke luar negeri, ya di Jakarta, kenapa mama tidak mau, mama bilang, nyong, masih kecil, tidak boleh keluar. Nah, mama bilang, gak usah, saya bilang, memang saya mau, saya pun cinta-cinta itu mau seperti Muhammad Ali. Tapi saya mesti ada juara dunia pertama di Indonesia ini, mesti ada juara dunia pertama seperti saya. Ini spesial yang bisa menjadi pengaruh nama bangsa. Jadi itu. Jadi saya harap mama, nanti kalau saya sudah jadi juara dunia, nanti saya angkat mama bawa ke Jakarta. Iya. Nonton dan mendengar Sio Mamae, sudah menonton biopik ini, enam-enamnya apa perasaan Bung Eli? Nonton, nangis. Saya nonton film ini, saya nangis air mata keluar. Aduh, saya ketahan film ini sedih bang. Jadi apa, baru ada lucu-lucu. Apa yang bikin sedih dan bikin nangis? Kenapa? Saya didapat pukul sama mama itu, yang mama omong itu. Ingat. Sakitnya masih soalnya. Nah, ini kan Bang Eli sama Bang Denny ini kan sama-sama sering dipukul ya. Sejak kecil sama mama. Sama mama, kecil-kecil mama dipukul, anak nakal banget, pukul-pukul orang anak. Tapi mama mulai sudah. Tapi saya tambah ya mbak, memang itu kebiasaan orang bagian timur. Iya. Bukan mereka aja, saya juga dipukul kok. Kalau sekarang sudah beda cerita ya? Oh iya, sekarang udah nggak zaman ya. Tapi dulu kita itu semua dididik pakai rotan. Iya. Sampai titik ini, hal apa yang dari mama yang benar-benar Denny rasakan, yang dulu sempat mungkin diprotes sama Denny, tapi sekarang benar-benar, oh ya benar kata mamaku. Tidak ada ya sebenarnya ya. Yang saya selalu ingat itu, dulu saya, mama tuh kan selalu protes saya itu memilih ke Jakarta untuk merantau. Karena mama mau saya sekolah. Mama mau saya sarjana. Karena mama cuma lulusan SD. Terus saya itu tidak suka sekolah. Saya itu pikir sekolah itu hanya buang-buang uang mama, dan kasihan saya lihat mama setiap hari, kasihan digunting rambut. Cuma dapat uang gaji, kadang-kadang dihina orang. Bahkan kadang-kadang sanak keluarganya terdekat hina dia. Jadi saya kan tidak mau membebani mama saya lagi. Nah, satu hal yang saya ingat dari mama saat itu, ingat kona ya, jaga integritas. Laki-laki, manusia yang kita lihat omongannya. Sekali kau bicara walaupun itu salah, jalankan. Jangan kau mundur, tapi tanggung jawab kau di akhir. Karena manusia itu yang dilihat bukan lagi kesalahannya nanti, tapi tanggung jawabnya. Jadi mama tidak mau lihat kalau kau pulang, ada hal perkara kau tidak tanggung jawab. Kau bikin malu namaku. Ada hal yang mengecewakan mama enggak yang mungkin? Ya itu kasus gue dulu kan. Waktu gue kena kasus dituduh menghamil wanita. Sebenarnya dia tidak menyatakan kekecewaannya langsung. Tapi seorang mama kan kita bisa tangkap kalau kecewa. Dan kita lebih terbebani ketika dia tidak menyampaikan kekecewaannya ke kita. Jadi saya terbebani selama hampir 7 tahun ketika menanggung opini publik bahwa saya melakukan satu tindakan yang tidak bermoral yang menelantarkan seorang wanita yang katanya diambil oleh saya. Itu filsafat Makassar banget ya. Tadi udah pakai dialog Makassar. Semua anak Makassar kan tiga yang harus dijaga, talu capok, tiga ujung. Asik. Capok lila, jaga mulutmu. Capok badi, jaga senjatamu. Dan capok laso, jaga kelaminmu. kalau kelaminmu liar dan membuat anak orang hamil, itu penghinaan banget. Iya. Yeah. Karena itu ibumu berjuang banget demi kamu bahwa tidak benar itu dilakukan oleh Denny. Iya. Dan kalaupun benar, mama ngomong ke saya, tanggung jawab nak. Mama nah itu tidak harus apa-apa. Tanggung jawab. Cuma masalahnya tidak benar, kita bingung juga mau tanggung jawab kan. Jadi mama saya waktu itu sangat marah sama saya. Kalau kau melakukan sesuatu walaupun itu salah, tanggung jawab. Ya. Jangan mundur, laki-laki. Itu, kalau tidak potong laso muka. Potong ujung kelamin. Iya, iya. Dan kalau gue bisa bilang mungkin salah satunya adalah memberikan cucu buat mama lu, apakah itu salah satu bucket list dan membuat mama pasti bahagia? Saya pikir
semua akan bahagia sih bro. Karena nomor satu mama, nomor dua istri. Ya, karena kenapa nanya gini, di saat kita syuting ini di konten Denny pun baru menyampaikan bahwa istrinya sedang hamil. Jadi kan kita sama-sama mendoakan supaya amin. Sehat, lancar sampai hari H. Ini yang emang pasti ditunggu sama lu dan Olive dan juga pasti mama ya. Amin. Densu mama di mana sih tinggalnya? Mama di Makassar dia. Masih di kampung? Masih. Densu pegang handphone berapa jam sehari? Jarang. Pegang handphone? Gue pegang handphone gak sampai sejam sehari. Tapi pegang tangan ibu berapa kali? Oh jauh kan. Tidak kepegang. Padahal handphone bisa di-charge, sementara ibu gak bisa di-charge. Nah itu dia. Makanya sekarang tuh saya udah mulai sering WA. Dokter Haikal? Iya, karena ketika dalam rahim ya, itu kan mendapatkan asupan nutrisi, kemudian juga darah dari mama kan. Kemudian ketika lahir, menyusui, itu hormon oksitosin tuh keluar. Ini kan hormon kasih sayang. Makanya ini yang membuat bonding antara anak dan ibu itu memang betul-betul lekat sekali. Apalagi anak laki-laki ya. Sebetulnya sebuah tantangan juga ya, ketika si anak laki-laki ini menikah, dia harus bisa memberikan pengertian kepada istrinya bahwa meskipun dia sudah menikah, dia tetap anaknya mama gitu loh. Nah ini merupakan, saya sudah mendengar langsung dari Bang Densu bahwa memang beliau sangat bijaksana sekali ya, bisa memberikan pemahaman kepada istrinya, dan Olive pun juga bisa mengingatkan Bang Densu bahwa jangan pernah lupa untuk menghubungi mama. Ini dan, luar biasa sekali. Tepuk tangan dong untuk para perempuan hebat. Tepuk tangan untuk para mama. Para mama. Oke, satu lagi sosok perempuan hebat satu kita, Intan. Calon mama ya. Calon mama. Ada yang disampaikan terkait dengan dua sosok pria yang ternyata ada mama dan perempuan-perempuan hebat di baliknya. Ya, aku kagum banget sih ngeliat para laki-laki yang begitu besar jiwanya. Aduh, aku dengar ceritanya aja tuh udah kayak terharu ya, sedih. Aku pasti akan nonton filmnya. Karena paling gak kuat gitu kalau misalnya dengar cerita mama ya. Aku cuma mau nyampain ke Om Eli dan Kak Densu. Harus bangga karena udah bisa menuhin keinginan mama. Udah bisa mencapai semua janji kakak-kakak ke mama. Sedangkan aku belum sempat menuhin itu, tapi udah ditinggal mama. Tapi satu yang aku kagum dari para laki-laki ini, seberapapun nakal laki-laki, tapi kalau sudah berbakti sama orang tuanya, kita bisa lihat insya Allah bakalan sukses. Amin. Amin. Nah, sorry, aku gak bisa kalau ngomongin masalah mama, maaf ya. Thank you Intan, luar biasa sekali menginspirasi loh. Semangat ya Intan. Kita juga sama-sama mendoakan Intan dengan segala macam kesuksesannya, tapi mama pasti juga akan bangga di atas sana. Oke, rasanya pengen banget ya lebih lama ngobrol dengan rekan-rekan semua yang luar biasa dan sangat menginspirasi. Namun saatnya saya berikan waktu untuk Kang Maman untuk menyampaikan curahan hatinya selain para bintang tamu kita malam ini. Silakan, Kang Maman. Dia tinju dunia, Indonesia bangga, juara dunia tersemat di dada. Hitam putih kehidupan mewarnai perjalanan. Namanya Pikal. Elias Pikal pun pernah tersandung dan gagal. Di luar ring ia terjungkal. Kala itu, kemana kita? Di mana Indonesia? Nasib petinju tak cuma meninju, juga bisa tertinju. Hitam lebam wajah kehidupan membiru dan keluh. Tapi, mental boleh saja. Mental juara harus tetap di dada. Di KO kehidupan, tetap bangkit. Hidup harus selalu dirayakan. Apalagi bagi Pikal dan Densu yang terus bertekad. Ini demi nama bangsa Indonesia. Dan demi nama ibunda tercinta, Mama Meiske, Mama Ana. Aku bangga jadi anakmu, Mama. Tepuk tangan lebih meriah untuk Kang Maman.
bintang tamu yang luar biasa, Bang Densu terima kasih, Bang Pika, Mama Rina terima kasih luar biasa sekali, dan juga para panelis yang luar biasa sekali supportnya buat rekan-rekan bintang tamu kita, terima kasih lagi, dan rekan-rekan mahasiswa dan pemirsa di rumah, terima kasih juga atas kesetiaan Anda, kebersamaan Anda menyaksikan episode kali ini. Dan saya juga tak lupa mengucapkan terima kasih untuk Sarung Gajah Duduk yang sudah menyiapkan baju saya yang saya kenakan pada malam ini, Sarung Gajah Duduk Legenda Nusantara yang ada tulisan Arabnya. Saya Yohana Margareta pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa lagi di program Q&A selanjutnya. Bye. Terima kasih Mama Rina. Metro TV. Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh